pertandingan yang akan lakukan sir. 0-0. Nampaknya Buyut diturunkan sebagai starter saudara dan membabut cadangan. Abu Golem, ya Buyut sudah lakukan. Tinggi kali ini luar biasa. Jana belum berhasil melakukan atau menambah poin pertama saudara. 1-0 untuk Redutatik dari Garut kali ini. Buyut pelan saja. Terima ada Putu pressing lagi tadi. Untuk kali ini saudara Jana berhasil melakukan pressing dan bola kembali berpindah menjadi satu sama. Kali nomor punggung 11 tengah bersiap-siap dari Tunas. Ada Asep, lakukan Asep, terima RC, Buyu berikan umpan, dorong saja, kembali lagi kali ini terlalu sulit bagi Libore Tunas melakukan penyelamatan dari Boy, berpindah lagi menjadi 2-1 sudah kali ini. Pemain dari RC akan lakukan serve, terima lagi Tunas, angkat tinggi Adin, dorong saja, gaber tadi, terima Buyu umpan, spike back. Untuk kali ini sempurna sekali tadi nomor punggung 2 Fian kembali melakukan sebuah sorot tadi. Dengan demikian bola berpindah lagi menjadi 3-1 kali nomor punggung 11 ada Cepi. Cepi terima tadi Adit, luar biasa tadi untuk melakukan spike back, berhasil membuka poin dan kembali berpindah bola menjadi 2-3. Putus sendiri yang nanti akan melakukan siap dari Tunas. 2-3 kembali Putu, lakukan hampir saja tadi mengenai wasit satu sudah. Kembali bola berpindah menjadi 4-2 nomor punggung 9 ya. Kali ini Fahri Jahat harus dilakukan, masih akan sudah nomor punggung 11 sudah jadi nomor punggung 4 tadi melakukan kesalahan. Agus sekarang bertambah lagi poin menjadi 5-2. Kali ini Fahri Jalan berpunggung 9. Di pertandingan sebelumnya bermain cukup cantik saudara. Apakah di pertandingan ini kembali akan bermain cantik? Baik sekali cocoknya tadi, baik sekali saudara Jana. Melihat tadi pemain-pemain dari RC terlihat kosong dan penempatan bola yang cukup baik dan dilakukan Jana. Dan kembali Jana akan lakukan serve 3-5. Jana terima angkat tinggi dulu. Siapa dia? Oh, kali ini jadi akan lakukan spike tadi. Lagi-lagi berpunggung berikan lepas saja pada Bulu. Bulu, salah tadi jadi kata terlalu buru-buru kali terjadi. Lagi kali ini sudah di atas net, dimenangi oleh pemain-pemain dari Tunas. Ya, Wadek tadi nampaknya Zana kali ini lakukan serve. Terima lagi, angkat Bulu. Luar biasa jadi gantar. Menolak kepada Wadek, dorong saja. Untuk kali ini saudara Agus tadi gagal menyeberangkan bola. Sehingga kembali tambahan poin untuk para pemain dari RC kali ini. RC lakukan serve. Terima Asep. Wah sekali. Gaber. Gagal tadi menyeberangkan bola. Sehingga kembali bola masih berada di para pemain nomor punggung 2 dari RC kali ini. Ada Fian. Dia tambah akan lakukan shot keras, kurang sempurna tadi penerimaan bola pertama yang dilakukan Putu, sehingga kembali bola masih berada di para pemain RC. Belum berubah kedudukan menjadi 8-4, leading 4 angka. Yang belum dimasker, yang belum divaksin silakan segera divaksin dan di dalam lapangan atau di sekitar lapangan para penonton segera menggunakan masker. Kembali Fiat, kali ini Fiat dari tim Randy Klanting Garut tengah bersiap-siap akan lakukan shot. Fiat, untuk kali ini terlalu sulit bagi Fiat untuk bisa menyeberangkan bola. Kembali bola berpindah lagi untuk para pemain dari Tunas 5-8. Nampak kali ini Gaber akan lakukan shot. Gubar Gaber akan lakukan shot, gak lakukan sudah, pelan saja, masuk seperti seorang. Gambaran yang kurang sempurna tadi dilakukan nomor punggung 8. Darah hingga yang dari RC sehingga pun kembali bertambah lagi untuk para pemain Tunas menjadi 6-8 saudara. Kali ini Gaber pelan saja, terima angkat tadi Fiat, berikan umpan kepada saudara Buyut. Kali ini nampaknya menyentuh Wadeng tadi. Lagi-lagi kali ini bola berpindah untuk para pemain dari RC. Terlihat nomor punggung 8 kembali akan lakukan serve. Er Hidayat Red Clothing kali ini keluar, berpindah lagi untuk para pemain dari
tunas Agus nomor 24. Agus sudah lakukan, terima pihak, akan berlum, dan sangat baik sekali. Zeni Gantar kembali melakukan spek tajam, mendukin, jatuh di dalam pertahanan para pemain baru tunas, kembali bola berpindah, kali ini Zeni Gantar, 10-7, Zeni Gantar, lakukan Zeni Gantar, terima Asep, akan tadi saudara, selamatkan tadi kamer, bunyi pada pemain nomor 29, kembali Wadek Wad, dorong saja. Kali ini luar biasa satu blok yang dilakukan Pak Rejal. Sulit tadi bagi seorang PT untuk bisa menyeberangkan bola. Bertambah lagi poin untuk para pemain dari RC Garut. Kembali lagi Zeni Gantar. Kali ini ancang-ancang Zeni Gantar. Pelan saja terima ada betul. Kali ini kami selamatkan bola. Zeni Gantar. Puyuh. Oh, cantik saja tadi Pak Rejal. Bang Rizal kembali membukakan poin-poin penting dan juga poin-poin krusial di awal-awal pertama, set pertama untuk pertandingan siang hari ini antara tunas menghadapi RC dari Garut, saudara. Kali ini Zeni Gantar dari Ready Clothing Garut akan lakukan shot nomor punggung 10. Bersiap-siap, nampaknya bola saja kurang sempurna untuk kembali bola pertama. Kembali lagi terima ada Fian, angkat puyuh, baik sekali tadi Pak Rizal. Pak Rizal, sang predator dari Ready Clothing, melakukan sebuah back quick tadi yang cukup luar biasa, saudara. Kembali lagi kali ini Zeni Gantar dengan penuh perut saya dari kembali ke lakukan shot. Zeni Gantar pelan saja terima tadi Asep, umpan saja kali ini itu berhasil menempatkan bola pada posisi yang tepat. Bola kembali berpindah menjadi 8-13. Wadek suara dari tunas angkat tinggi numero dorong saja. Kali ini Pak Rizal luar biasa melakukan sebuah pengamatan bola. Walaupun tadi sempat dua orang melakukan blok, namun lolos tadi sudah. Kembali kali ini puyuh, 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 puyuh. Ya amat Asep, dorong saja. Luar biasa jana kembali memberikan poin-poin penting untuk para pemain dari tunas. Kembali lagi ke lapangan saudara. Angkat tinggi, kali ini baik sekali. Nomor punggung 11. Cepin ya, ini merupakan peser Korda Indramayu, saudara. Dandi saudara sudah masuk kembali lagi. Agus berikan Dandi menghilang sepertinya. Ya, saudara-saudara, kembali kali ini tutup dari tunas 10-15. Tutup keras padahal tadi bola masuk saudara. Cecep dan juga Cepi miskomunikasi terjadi dengan pertahanan para pemain dari RC Garut saudara. Kembali kali ini tutup lakukan untuk kali ini menyentuh dan sulit menyeberang. Technical timeout 16-11, 5 angka tertinggal. Baik, kita kembali ke lapangan. Sepertinya ada Pak Rizal yang berpunggung 9. Sub predator dari RC akan lakukan shot. Timang sudah lakukan. Terima angkat baik sekali Pak dari Dandi. Kembali lagi Jana, berikan Dandi. Baik tadi dilakukan oleh Gaper, saudara kembali. Pemain yang cukup banyak sekali memiliki fans beratnya, seorang Gaper. Jana angkat tadi beli. Kali ini lagi. Lalu keras tadi apa yang dilakukan Zeni Gantar. Bertambah lagi menjadi 13-16, satu demi satu para pemain dari tunas terus
mengejar ke pertinggalannya kembali. Kali ini saya berikan saja kepada para yang main dari NCF. Kali nomor punggung 8 R Hidayat melakukan spike tajam, menukik keras tajam, terpercaya bola kembali berbeda. Nampak kali ini Pian akan lakukan shot nomor punggung 2 dari RC. Lakukan jump shot, pelan saja terima putuh. Akan tadi, jepret saja, masih play on, kembali tadi lagi, Gaber, kembali Gaber, saudara. 14-17 kembali kali ini Gaber sendiri yang akan lakukan shot. Gaber lakukan sudah. Lewat 15-17 tepat 2 angka. Akan lakukan set nomor berikutnya pada tunas. Akan bersiap-siap dan kembali lagi di kantor saudara. Nampaknya kali ini Gaber sudah lakukan angka cecep. Terima dulu, tolong saja. Tunas melakukan halaman tadi. Blok yang cukup rapat dilakukan tadi Agus dan juga Wadek. Kembali lagi saudara, Gaber semakin pepes. Satu angka 16-17 kembali bubar kabar lagu kata sekali terima saja akan dulu Agus sepertinya tadi melakukan kesalahan saudara. Kembali bola bertunda lagi 13-16 ya. Hidayat sudah akan lakukan set dari RC. Lakukan Hidayat terima kata putuh berikan umpan korang saja. Kali ini luar biasa Agus membayar kesalahannya tadi dengan melakukan spike tajam sulit bagi para pemain. Tunas untuk melakukan blocking. Kembali lagi nomor punggung 4 Agus dari Tunas akan lakukan shot. Timang Agus lakukan sudah. Terima tadi ada Pian. Angkat tinggi dulu. Dekatnya Hidayat masih bisa sama sekali lagi. Dorong lagi pada Cepi. Angkat tinggi sudah nomor 11. Untuk kali ini Cepi berhasil menyeberangkan bola dan sekaligus memindahkan bola dan juga menambah poin untuk para pemain dari RC menjadi 19-17. Zedi Gantar bersiap-siap lakukan sudah. Masuk nampaknya Gaber dan juga Agus tadi salah mengantisipasi bola. Masuk 20-17. Zedi Gantar nah bersiap-siap lakukan siap. Timang bola Zedi Gantar sudah lakukan pelan saja. Terima dan butuh kembali final rumah saja. Untuk kali ini dibayar tunas tadi Wadek melakukan sebuah spike keras tadi. Ya, nampak Jana kembali masuk. Kembali kali ini nomor punggung 2 Wadek. Sia-sia dibuang saudara. Berpindah lagi pion 21-18 kembali belum. Center dari Redding akan lakukan set. Timang Redding lakukan sudah pelan saja. Terima kali ini angkat tinggi aset. Keluar sepertinya saudara. Walaupun tadi sempat di blok Cepi namun begitu kerasnya sebaiknya dilakukan pun kembali merubah angka menjadi 19-21 kembali kali ini Asep lakukan terima. Ada pihak dorong lagi untuk kali ini. Beberapa kali sudah saya katakan bahwa berbahaya seorang Mahrija bila berada di depan selalu menjadi pemain yang sering membukukan poin dan terjadi saudara. Kembali kali ini angkat libero, angkat Asep lagi kali sama terhulu. Terima Pak Rijal umpan saja. Kali ini tidak mau dibuang sia-sia seorang putu melakukan sebuah spike telah melihat bola muntah dari di atas net singkat habis. Kembali lagi menjadi 20-22 saudara. Dua angka terbaik putu sudah lakukan pengamatan yang sempurna. Kembali dilakukan setiap libero dari RC Garut berpindah lagi menjadi 23-20 kembali Fahrija pemain nomor punggung 9 kali ini berada di belakang. Fahrija sudah lakukan terima tadi Jana angkat Gaber. Luar biasa Gaber melakukan spike back tadi berhasil menukik tajam
membuat kembali bola berputar menjadi 21-23 kali ini. Zana lakukan akan hidayah untuk kali ini. Sulit terbuka para pemain dari Tunas. Berbina lagi Mesfit 24-20. Jika pada Anda tidak akan lakukan shot, Pian terima set. Akan Asef dorong saja Kaber. Kembali lagi Kaber menjadi pembeda, menjadi pemain yang sering membuka poin untuk tim Tunas. Kali ini Kaber pelan saja akan cecep. Betul lagi terima, ada siapa dia namanya ke belakang. Terima Hidayat, belum dorong saja. Selamat lagi kepada Sera Putih. Kembali lagi Kaber. Akan kita dulu Kaber saudara 23-24. Ya, kembali Kaber akan melakukan shot. Pemain yang cukup luar biasa bermain, cukup on fire di set yang kedua ini. Kembali lapang sudah akan ini Buyo. Terima lagi kali ini Jenny Gantar menyuntahinya dengan satu buah baik tajam, dengan satu kemenangan di set yang pertama. Sudah dan jangan lupa kembali saya ingatkan untuk para penonton yang masih di luar, segera masuk untuk bisa menunjukkan bukti vaksin pada petugas yang ada di depan, dan gunakan masker ketika ada di dalam lapangan ini. Setelah pertandingan ini, pertandingan menarik antara Ojo Jume menghadapi ZM. Nampaknya Jody Mee juga akan menambah pemain saudara. Oh, Jody Mee, saya belum tahu kabar terakhir siapa yang akan diturunkan, karena kemarin saya mencari beberapa pemain lama sih nganggur ada main. Ya, set yang kedua kembali. Apakah Kaber kembali akan menunjukkan perform yang sempurna lagi di set yang kedua ini? Setelah tadi set yang pertama berhasil berapa kali menunjukkan kualitasnya sebagai pemain masa depan dari Kabupaten Indramayu, kali ini tadi ini merupakan setter dari Polda Indramayu dan di angkat yang satu spike dilakukan para pemain dari Tunas kembali dari RC membubuhkan satu poin pertama menjadi 1-0. Ya, angkat tinggi dan baik sekali kerja sama yang baik dilakukan antara Nani dan juga dari Jana tadi, berhasil melakukan selaratan juga blessing ke daerah pertahanan para pemain dari RC. Kembali kali ini ada Putu yang tengah bersiap-siap. Putu pelan saja terima dan pihak angkat dulu kepada siapa dia akan selamatkan lagi pemain-pemain dari RC. Tumas kali ini adalah Pemasem, dorong saja, selamat lagi pada Jana, kebelakang saja Kaber lagi. Kaber saudara-saudara 2-1 kembali Putu dari Tunas bersiap-siap. Putu akan tinggi dapat Hidayat, dorong saja. Untuk kali ini Asep sudah tetap melakukan blok. Ya, Cepi tadi nampaknya berhasil melakukan spike. Bola kembali berpindah menjadi 2 sama. Kembali Cepi lakukan. Terima ada Putu, akan tadi baik sekali Asep. Tidak berhasil menyeberangi net. Ya, kembali lagi aman tinggi tadi, dorong saja Kaber. Sementara teriakan-teriakan para penonton di belakang dan juga di depan meneriakan opik
Ini apakah kode buat coach untuk segera memasukkan topik saudara kembali boyo dorong saja masih bisa selamatkan lagi belum angkat tidak yang berikan peran saja ini baik sekali tadi ada yang berhasil melakukan spike tajam menukik tadi saudara. Ya kembali lagi kali ini ada Zana. Tidak sempurna tadi Cepeng. Tambahan poin lagi kepada pemain ini. Timnas menjadi 5-3. Kembali Zana tengah bersiap-siap. Zana lakukan apa tidak ya? Dulu berikan umpan kepada pelat. Sulit bagi seorang kutu untuk mengejar bola saudara. Terlalu beras tadi bolanya, kembali berpindah lagi kali ini Pak Rujal nomor punggung 9 tengah bersiap-siap dari RC. Lakukan Pak Rujal, lakukan terima hadaran kepada Kutu kembali lagi saudara. Dorong saja ya kembali lagi Asen saudara Pak Rizal sudah lakukan terima butuh tadi kembali dengan masuknya Opik menjadi pembeda bagi para pemain Timnas saudara-saudara menjadi 6-3 kembali kali ini Gaber ada di belakang Gaber amat ingin cecep terima buyuh cocok saja masih sangat biasa. Ya kali ini kembali lagi saudara Gaber 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 baik sekali Gaber terima angkat hidayat terlalu deras tadi bolanya sehingga berubah arah menjadi 6-7 untuk keunggulan para pemain dari Timnas kali ini berubah nampak sudah Bian dari RC Garut Lakalaka Kosom. Ya kali ini Bian lakukan jump shot angkat pelan saja sudah terima tadi sama saudara-saudara belum itu sama ya kali ini Fian nomor punggung 2 dari RC akan lakukan timang-timang ancak sudah lakukan ya masih saudara angkat ini kali ini dorong saja kembali wadah kembali kembali lagi menjadi man of the match di set yang kedua ini teknikal timeout saudara baik sekarang Opik berada di belakang bergantian dengan kabel saudara terus memberikan tekanan kepada para pemain dari RC kali ini Opik sudah lakukan angkat Fiat terima bulu satu gerak tipu masih selamat dorong saja ke belakang dibiarkan saja saudara-saudara kembali menjadi 9-7 dua angka kali ini para pemain dari Timnas kembali lagi Opik kembali bersiap-siap lakukan Opik terlena Opik nampaknya saudara berpindah bola kembali kali ini nomor 8 dari RC Hidayat lakukan angkat Opik terima Dandi luar binasa satu PKT dilakukan saudara gabar tadi berhasil jadi angka 10-8 kali ini wadek tidak akan lakukan wadek lakukan terima Dandiat angkat puyuh kali ini blok yang dilakukan Jana kurang berhasil ya saudara bola kembali berpindah untuk para pemain dari Garut sepertinya ada Jenny Qatar 9-10 terbalik satu angka kembali Jenny Qatar timang Jenny Qatar lakukan terima bola berdua terus sempurna dilakukan pemain berpuluh 8 betul tadi kembali berpindah tambah lagi menjadi 10 saudara-saudara
jadi gantar. Tengah bersiap-siap, lakukan jadi gantar. Baik sekali, luar biasa tadi. Sebuah insting dari seorang tadi, insting seorang passer tadi, berhasil merebutkan bola dari tempat yang kosong. Ganti, ganti, akan dikirian dulu. Kali ini masih selamat. Satu bola muntah belum berhasil diselamatkan KPR. Kali ini kembali menjadi angka 11-11. Ya, belum, lakukan dulu. Terima boy, anak tadi. Sulit bagi seorang Pahlu Jalan itu bisa mengembalikan satu back tajam yang lakukan KPR. Kembali-kembali bola berpindah. Dan sudah menjadi 12-11. Kali ini anak Putra akan lakukan siap. Putra-putra dari Tunas lakukan sudah. Pelan saja. Keluar. Sayang seribu kali sayang. Kali Hidayat lakukan, terima itu akan tadi. Lagi keluar sepertinya. Ya, keluar sepertinya saudara. Out, 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 buat out. Ya, masih 13-12. Sana, terima kartu Hidayat. Kali ini luar biasa tadi yang menemukan Pak Rijal. Ajam tadi sudah. Sulit dikembalikan para pemain dari Tunas kembali Pak Rijal sendiri yang melakukan shot. Pak Rijal 13-13 sama angkat boy Dani. Ya, secara hasil pergantian Opik dan juga Gaber terus menambah pundi-pundi poin sudah. Kali ini Gaber yang akan lakukan shot nomor 23. Gaber dari Tunas akan lakukan shot. Jam saja. Angkat tinggi, bulu, terima lamian. Keluar lagi, keluar lagi saya. 15-13, 15-13, saudara-saudara. Gaber kembali, Gaber menatap tajam para pemain dari RC. Lakukan sudah, terima tadi ada nomor punggung mana. Lagi-lagi Cepi. Kali ini Cepi berhasil melakukan penempatan bola sehingga kembali bola berpindah lagi menjadi 14-15. Terpaut satu angka kembali via nomor punggung dari RC akan lakukan serve. Timang-timang, ancang-ancang, timang-timang nomor punggung 2. Biar-biar, pelan saja terima ada. Satu pengembalian bola pertama yang tidak sempurna, namun masih bisa dikembalikan lagi. Seorang balik kali sama. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Perjuangan yang dilakukan nomor punggung 11, libero saudara poin, berhasil melakukan penyelamatan. Teknikal timeout 16-14. Kami bisa ngerekam. Ya, kembali Opik nomor punggung 3, pemain yang menjadi pembeda bagi tim Tunas. Berapa kali melakukan serangan-serangan dan berhasil menambahkan poin-poin. Lagi-lagi masih bisa makan Opik kepada Cecep. Akan puyuh dorong kali ini. Terperangah tadi Opik, sulit untuk jangka bola yang jauh tadi. Bertambah lagi menjadi 15-16. Kali ini nomor punggung 8 Cepi akan timang-timang bola. Lakukan sudah Cepi, terima Opik, akan tadi. Kali ini Wadek, Wadek, Wadek berhasil melesakkan sebuah spike tajam tadi. Berhasil tambahan poin menjadi 17-15 kembali. Wadek, Wadek, Wadek. Pemain keturunan dari Bali ini akan lakukan shot. Lakukan sudah Wadek, terima pihak, angkat dulu, dorong saja, selamat Opik. Saudara-saudara, miskomunikasi terjadi antara Putu dan juga Dandi tadi. Berubah angka menjadi 16-17. Kejar-mengejar angka terjadi kali ini. Ada Jenny Gantar, tengah bersiap-siap nomor punggung 10. Jenny Gantar, angkat Topik, Dandi. Kembali Jenny Gantar, dorong lagi. Menjadi PR bagi Bung Hamzah, saudara-saudara. Nilai menjadi sama 17-17 kali ini Jenny Gantar. Bapak bersiap-siap. Jenny Gantar, Jenny Gantar. Dibenarkan saja tadi saudara-saudara. 18-17. Kembali kali ini bola berada di daerah pertahanan para pemain Tunas melalui pemain nomor punggung 5
banding, jadi sudah lakukan terima pihak anak meluk berbahaya. Para saudara, spike tajam tadi lakukan R Hidayat kembali berhasil menukik, berpindah lagi menjadi 18 sama kali ini bunyi, ujung angkat, boy, jadi kabel. Pintar sekali kabar saudara-saudara, coba untuk menyentuhkan bola kepada para pemain dari RC Garut sehingga poin lagi yang nampaknya pergantian pemain kali ini untuk pemain dari timnas nomor punggung 1 Ajis sudah lakukan sudah akan lihat ujung lagi luar saudara-saudara 2018 kembali Ajis pemain yang baru masuk awal yang baik bagi saudara Ajis terima biar akan koyok bahaya selamat kali ada tadi kembali saudara Opik 21-18 ya kembali Ajis timang bola Ajis sudah lakukan terima tadi ada Hidayat Boyo kali ini sulit sekali bagi kabar untuk menjangkau bola 19-21 CP bersiap-siap CP lakukan sudah terima Ajis akan Hidayat Zana akan lakukan pelan saja terima cecep akan boyok kali ini sulit bagi seorang wadah tadi halo bola berpindah lagi bola menjadi 20-22 Pak Rijal seperti yang menunggu 9 timang Pak Rijal lakukan sudah Ajis kali ini amin dengan mudah dari Jenny Gantar melakukan blok yang rapat saudara-saudara cukup seru sepertinya saudara Pak Rujal akan cecebol 23-21 ya kali ini kabar strategi ngeblok sepertinya sudah kembali kali ini kabar akan apa kesep kabar pelan saja terima tadi dari daya kembali kepada buruk di dorong saja terima lagi amat ini match goal 24-21 gaber bukan gaber lakukan sah saudara-saudara masuk tadi 22-24 satu angka lagi match point Tian ya saudara-saudara kita lihat Tian akan lakukan set ya kembali lagi biar lakukan terima cecep banget Inti Rana beli terus lanjut maju atas
Banyu Andes, Banyu Andes. Divaksin, divaksin. Silakan untuk yang masih di luar divaksin ya. Berita panggilan Banyu Andes. Ya, saudara-saudara, namanya Wasit Tuan sudah menentukan di mana kedua tim akan bermain. Terjadi pertukaran tempat di angka 15 set yang ketiga. Dan nampaknya teriakan-teriakan para penonton untuk segera memasukkan opening ini tidak sia-sia, saudara. Beberapa kali tadi opening membubuhkan poin penting dan menjadi pemain yang cukup banyak memberikan poin untuk tim Tunas. Setelah pertandingan ini, pertandingan menarik antara Woco Dume akan menghadapi RC Indramayu. Lagi mungkin kita akan hubungi Sandi Akbar, cuman larang. Berbelas setelah berlangganan tapi saya bosannya Banyu Andes. Terima kasih. Ya, maaf ya, sepertinya lagi memikirkan untuk setiap ketiga karena ini berkaitan dengan harga diri. Baik, saudara-saudara, kita kembali ke lapangan set yang ketiga, set penentuan rubber set antara RC dari Garut menghadapi Tunas dari Indramayu. Dan sepertinya belum saudara akan lakukan set dari RC. Ya, kita lihat saudara, Buyung menunggu peluit sudah dibunyikan. Buyung melakukan dengan baik, angkat tajis, terima dadi, hopi. Kali ini saudara-saudara, nampaknya sudah terbaca permainan Opik. Apakah Opik akan kembali melakukan spike saudara? Kembali terima lagi. Oke, kali ini Opik membayar tunai tadi. Langsung saja tadi Opik berhasil memindahkan bola menjadi satu-satu. Berani, sudah lakukan. Angkat ini, terima dulu. Kali ini semikantar kembali memindahkan bola menjadi 2-1. Ya, siapakah yang paling kuat? Apakah Jenny Gantar atau Kaopik? Kembali kali ini Erhuda yang akan lakukan sel. Lakukan sudah. Terima tadi Ajis. Angkat tadi. Ya, benar. Lost block. Lost block. Lost block, saudara. Tiga pemain yang melakukan blok tadi. Lost block, saudara. Kembali kali ini Opik nomor 23. Timang, 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 timang. Opik lakukan sudah. Perlahan saja terima hidayat. Angkat tinggi boyo. Kali ini ada sulit bagi pemain dari Tunas tadi menghalau bola, bola keluar, berpindah lagi kali ini Jenny Gantar akan melakukan shot saudara. Jenny Gantar nomor 1 dari RC akan melakukan shot, timang-timang Jenny Gantar, timang-timang lakukan Jenny Gantar. Terima tadi ada Opik kembali kepada saudara, ada Jana, dorong saja. Masuk seperti ini saudara-saudara. Jadi angka 4-2, terpaut 2 angka kali ini, lini 2 angka para pemain dari RC Garut. Kali ini Jenny Gantar. Jenny Gantar, Jenny Gantar, saudara, lakukan. Terima ada Opik, kembali dari Kabel. Dari serang bro, dari serang, luar biasa saudara, luar biasa. Kembali lagi Kabel, lakukan spike back tadi, berhasil menukik. Tanpa ada blok, last block kembali terjadi. Kali ini Jadah sudah lakukan, terima hidayat, angkat koyo, dorong saja ada Pian. Kali ini kembali lagi Pian membalas tadi dengan satu spike tajam kembali di daerah selang pertahanan para pemain dari Tunas kali ini sudah. Dia akan lakukan shot. Lihat, lihat, lihat dari RC lakukan Opik terima kembali lagi tadi. Ajis kembali kejar mengejar angka terjadi di set yang ketiga ini. Lagi-lagi Gaber akan lakukan Gaber. Oh,
baik sekali terima cecep, angkat boyong, back attack. Sempurna tadi saudara nomor 11 dari RC melakukan 3 meter berhasil menepik dan kembali berubah angka menjadi 6-4. Nampak kembali kali ini nomor 23 pemain yang baru saja dimasukkan sudah lakukan terima offing, angkat tadi pada siapa kepada Ajis lagi kali ini 2 blok yang dilakukan Cepi dan juga Rizal tadi belum berhasil memblok spike yang dilakukan Ajis, berpindah lagi kembali Ajis terima biat, angkat dulu kali ini lagi Pak Rizal memindahkan bola, bertambah lagi poin menjadi 7-5, terpaut 2 angka kepada Pak Rizal. Bersiap-siap Pak Rizal lah dengan sudah angkat poin, terima nanti back attack, luar biasa, masih disambung lagi Boyo kali ini, selamat lagi Boy, kembali nanti lagi bola keluar tadi saudara, berpindah tempat 8-5. Ya, kembali sudah nomor punggung 9 Pak Rizal akan lakukan set dari RZ yang saat ini memiliki 3 angka. Apakah akan terus mendapatkan poin-poin poin saudara? Kembali poin terima, angkat tadi dari belakang kembali. Masih bisa diselamatkan lagi kembali tadi. Dorong lagi. Luar biasa tadi. Nampaknya begitu pemain dari RZ kembali kali ini menjadi 6-8 saudara. Wader ya nampaknya kos. Oh ya, mari kali ini wader saudara sudah lakukan terima ada pihak akan belum kembali menjadi miskomunikasi DJ 8. Kembali saudara, Wadek akan lakukan set dari tunas nomor 2. Timang bola sudah lakukan. Angkat tinggi, burung terima umpan saja. Eritaya, ini terlalu keras tadi hujaman yang dilakukan. Pemain dari RC membuat sulit seorang Gaber tadi menyelamatkan bola. Kembali kali ini burung akan lakukan set. Burung lakukan pelan saja, terima Ajis. Amat tadi kembali tertipu sepertinya para pemain dari RC, tidak ada satu pemain yang mencoba untuk menghalau dan dengan mudah dengan berkuasa Opik lakukan spike tajam menukik berhasil menambah poin menjadi 8-9 kali ini. Dandi akan lakukan shot dari tunas. Dandi lakukan sudah pelan saja, terima ada akan dikit lagi masih untuk kali ini sulit lagi para pemain dari tunas untuk memberikan perlawanan tadi, defense yang kurang sempurna tadi para pemain dari tunas. Kembali berpindah lagi bola menjadi 10-8 kali ini ada air yang lakukan sudah akan Ajis, terima tadi para Gaber luar biasa saudara, pemain yang banyak memiliki kesamaan dengan seorang Febri ini saudara. Mudah-mudahan nasibnya juga sama dengan Febri, bisa bermain di kancah Proliga saudara. Putra daerah dari Kabupaten Indramayu saudara, Gaber kembali angkat topik, angkat tinggi, kurang sempurna saudara-saudara tadi halauan yang dilakukan para pemain dari tunas dengan angka 11-9 kali ini. Zeni Gatar angkat topik, terima tadi, dorong saja. Sulit bagi pemain nomor punggung 10 Zeni Gatar sehingga kembali bola bertambah lagi, berpindah lagi menjadi 10-11 kali ini. Zana angkat tinggi, dorong lagi, wadah. Pergantian pemain kali ini bisa dimasuk menggantikan Puyung. Kembali lagi ada Vian akan lakukan shot.
Biar, 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 biar lah aku maksudnya. Terima adik, angkat tadi, kali ini kabar. Tajam, tajam, keras, 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 keras. 11-12. Pergantian pemain kembali saudara, kali ini nomor 11 akan masuk saudara. Strategi apa yang diberikan Bukhamnya? Siapa yang sudah lakukan? Terima saja, akan mulai. Blessing, 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 blessing. Baik sekali usaha yang dilakukan para boy tadi. Namun sulit untuk menjangkau. Lihat luar biasa tadi berpantai bola pada posisi yang kosong. Pertama lagi untuk 13, 11. Lakukan sudah, akan mulai. Kembali lagi kali ini. Gambar lagi, lagi, lagi. 12, 13. Ajis, Ajis, kembali. Akan lakukan sah. Dari tenas Ajis lakukan. Terima kasih kembali. Match point. 14. Ralas. Kembali kali ini. Boy, ya, dibiarkan saja boy. Kembali lagi sudah sudah dorong saja. Ya, selamat untuk TPRC Garut yang sudah menyelesaikan pertandingan hingga set langsung. Dan langsung saja saya panggilkan untuk para pemain.